Gus Kausar ngerasakan Kudus nopo Brebes Gus Derek Brebes ngapak niki Derek dawe Gus Kausar. Terima kasih Gus Ganteng. Loh piye to iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Namanya siapa? Kamsin. Kamsin, rumahnya mana? Pengarasan Bantar Kaung, Kabupaten Brebes. Ngapak pol ya? Sunda, Gus. Tapi bagian kulonnya Sunda. Berapa orang dari saya, Brebes? Saya sama istri, sama mertua itu, sama kakak saya, sama anak saya. Oh, sak keluarga di GOKB. Betul, angkut pokoknya. Ini pertama kali kesini? Pertama kali, kebetulan sebelumnya saya udah komunikasi sama Gus Yoga. Gus Kang Yoga. Nanang. Oh Mas Yoga, Pak iya, Nanang. Iya. Oh gitu. Jadi ini kali kedua. Pertama di sini. Oh, lihat kenal Mas Nanang di sosmed. Di sosmed. Oh, kenapa kok ingin ke sini jauh-jauh dari Brebes? Semangat ngajinya Gus saya. Wow. Demi Allah. Iya, yang buat semangat apa? Saya alhamdulillah saksinya istri saya. Heeh, piye. Sik. Sik, meneng. Aja omong sapa-sapa. Sik. Tenang. Nggih. Piye. Sapa mang celukane sapa? Jujur saya orang kotor lah ya. Saya jarang sholat. Tapi setelah lama ngikutin Gus Ikdam ceramah di YouTube ya, TikTok, saya pulang terus. Sampai ketemu TikToknya Mas Hari sama bapaknya. Hari. Mas Hari tahu kan? Bisik saya. Ya taulah. Itu orang saya. Ayo terus. Nangis Gus saya. Terus? Ya Allah ternyata ya sayang sempurna aja malas sholat, kenapa Mas Hari yang hidupnya, maaf ya, serba kekurangan istiqomah ngaji, istiqomah sholat. Akhirnya jadi salat. Alhamdulillah saksinya istri saya. Dia seneng Gus. Berarti jenengan sholat yuk cik tas iki. Ya tadinya jarang-jarang. Kowe nak menestowek sholat cik tas iki. Kene ke cilik pak. Iya Gus, jujur saya, jujur. Raka sel belas gono berarti. Orang-orang guyon. Alhamdulillah. Terus akhirnya sholat sekarang. Alhamdulillah Gus, saya lagi istiqomah ngewirit doa dari Gus Ikdam. Waduh. Sholawat tiap habis sholat fardu 100 kali. Wah. Habis sholat tahajud 100 kali. Wah. Gus. Ya. Saya mau ke Blitar. Demi Allah, saksinya istri dan mertua saya. Iya, lo pancen sing kok jak ya kuwi yo. Mosok saksimu tanggamu, beh. Nyusahne petugas iki. Gus, saya pengin ke Blitar. Ada dua kemauan saya. Apa? Ya Allah, saya pengin ke Blitar tapi saya tidak mau naik pesawat. Ya Allah, saya mau ke Blitar ya Allah, tapi saya tidak mau naik kereta. Ya Allah, saya pengin ke Blitar tapi saya tidak mau naik motor. Terus? Saya mau. Lah iki kiai ini mah randuin duwe iki. Iya kesalahan iki, beh. Udah gitu saya bingung Gus, setelah punya mobil saya bingung kenapa? Ya Allah kok saya udah punya mobil tapi enggak punya buat ongkos. Boh. Iki lho, uang rapatek setor butuhe akeh iki lho. Salah rapatek lho padahal. Kebetulan saya kerjanya kontraktor kolam renang. Promosi. Siap. Buat kolam renang. Nah. Waktu itu saya punya pekerjaan sebulan, jadi ada retensi 1 bulan. Kalau belum 1 bulan apa selesai, gak dibayar sisanya. Itu belum 1 bulan, 3 hari dibayar 4 juta. Buat ongkos kesini saya alhamdulillah banget Gus. Luar biasa. Makanya saya datang ke Blitar, saya niatnya 1, silaturahmi sama Gus Ikdam. Tapi 2 hari saya gak pernah ketemu, padahal gue sering kurawiri kesini. Oh 2 hari gak ketemu. Ya. Dari Sabtu saya Gus, sampai saya ke Sidoarjo pengajian, ngikut tapi saya. Tapi ini sudah ketemu toh? Ketemu alhamdulillah ya Allah, cuman jaraknya jauh. Wes. Gebon, karena rumahnya jauh, ini tak tambahi 1 juta. Alhamdulillah barakallah jazakallah khairan katsiran Gus Ikdam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Opo ae? 1 syahadat. Dua sholat. 3 zakat. 3 puasa. Halo, 4 ayo. Zakat. Telu arep apa iki kuwi? 5 haji bagi yang mampu. Sahur ra enek imang ya. Nah. Alhamdulillah, yoi 1 juta. Oke, ini Gus, dapat saya banyak. Saya pengen sholawat Gus, ini Gus. Maulid nih Gus, saya pengen sholawat. Apa, sholawat apa? Badar ya. Gus, sholat badar. Yo, just. Sholatullah, salamullah. Ayo bareng-bareng. Ala Taha
Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Alhamdulillah, makasih, makasih, sudah cukup nggih. Ini dengan dapat banyak ini, uang 1 juta. Terus dapat sarung Gus Ikdam series. Dapat buku dari alhamdulillah Gus. Istri ini pun Gus Kausar, Ning Jazil. Nah, dari punya ini. Ya Allah, terima kasih. Terus dapat kaos Gus dari Bapak Kapolres. Alhamdulillah. Nah, ini luar biasa. Terima kasih ya Allah. Doaku keijabah pengen ketemu Gus Ikdam ya Allah. OED kita bi model. Alhamdulillah. Bon, ya. Udah kersane mboten kemalemen gek pun Mas Nanang. Ya, ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi ya wabarakatuh.